Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampan dan anggun mempelai diraja. Citra kasih sayang tersemat. Tangan ditadah bermohon doa. Kekal bahagia sepanjang hayat. Gendang dititir, istiadat diraja. Dititir orang dalam pangkuan. Istiadat berlangsung persantapan diraja. Istana Nurul Iman jadi tumpuan. Alhamdulillah Auda, hari ini kita bersua. Hari ini ya, bertarikh 15 hari bulan Januari 2024 Masihi bersamaan dengan 4 Rejab 1445 Hijrah. Dan perkenalkan, saya Mashdi Dr. Haji Serbini dan rakan penyampai. Ya, saya Nurhatul Fadzilah binti Haji Wan Dami. Audio penonton, kita bersama menyaksikan siaran langsung istiadat perkahwinan diraja, iaitu Majlis Persantapan Diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadallah, dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Ya, dan pada malam ini juga kita bersiaran secara langsung dari Studio 4 Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Dan alhamdulillah juga pada hari ini bagi istiadat perkahwinan diraja diteruskan lagi dengan Majlis Persantapan Diraja yang akan diadakan di Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Dan kepada Auda yang ingin mengikuti secara langsung bagi Majlis Persantapan Diraja ini, Auda boleh ikuti melalui platform-platform yang disediakan oleh Radio Television Brunei. Antaranya Auda boleh ikuti melalui penstriman langsung RTB Go Live, ataupun Auda boleh mengikuti dengan hanya mencari RTB News, iaitu melalui laman media sosial Facebook ataupun YouTube. Dan juga Auda boleh ikuti menerusi RTB Aneka untuk mengikuti ulasan bahasa Inggeris, RTB Perdana dan juga RTB Sumat Indra bagi ulasan bahasa Melayu. Ya, alhamdulillah ya Majdi. Ini merupakan kesempatan kita selaku masyarakat dan juga rakyat di negara Brunei Darussalam berpeluang untuk menyaksikan majlis istiadat perkahwinan diraja yang sangat unik, dan ini menjadi satu warisan tradisi kita ni di negara Brunei Darussalam. Dan juga kalau kita ni melihat pada hari Ahad, iaitu di hujung minggu, majlis istiadat perkahwinan diraja yang diadakan dan juga istiadat perarakan diraja diadakan, kita ini berpeluang dan juga nampak kegembiraan dan juga kebahagiaan masyarakat rakyat di negara ini, segenap lapisan yang ikut serta dan juga turun menyaksikan. Dan bila kita ini melihat mempelai diraja berarak sepanjang Bandar Seri Begawan, itu adalah antara satu peluang yang sangat-sangat ataupun momen yang sangat indah yang dapat kita saksikan. Dan kalau kita lihat juga, majlis ini bermula dengan majlis istiadat bersuruh diraja, dan juga ianya berlangsung pada hari Ahad, iaitu 25 hari bulan Jamadil Akhir 1445 bersamaan 7 hari bulan Januari 2024, bertempat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan dan Darul Siddiq Jerudong. Dan kita pasti sepanjang istiadat perkahwinan diraja ini berlangsung, pastinya ia menunjukkan ataupun menampilkan akan keunikan adat istiadat diraja. Dan seperti yang Nur Hayatul juga kongsikan, yang mana pada 7 Januari yang lalu diadakan majlis istiadat bersuruh diraja. Dan kita pasti melalui istiadat tersebut, ia melambangkan keutuhan khazanah tradisi diraja negara Brunei Darussalam dan kegemilangan tradisi yang diwarisi sejak zaman berzaman ini. Kami ada muatkan melalui sorotan ini. Kita saksikan bersama. Bagaimana yang sama-sama dimaklumi bahawa pada hari ini rombongan bersuruh diraja bagi anak dan Peramba Tuanku Abdul Matin, insya-Allah akan bergerak ke tempat Awang Adam untuk meminang anaknya Dayang Anisha Rosnah.
Maka dengan sukacita dan tulus hati, Rama mewakilkan kepada Nian untuk berjumpa Awang Adam bagi tujuan tersebut. Kedatangan Habis Pramba adalah pada menjunjung titah ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Hakwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam agar Pramba berjumpa dengan Awang Adam bin Abdullah dan menyampaikan maksud Baginda hendak meminang anaknya Dayang Anisha Rasnah untuk Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat daulat kebahagiaan Tuan Patik Jua, Awang Adam bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala menyunjung kasih setinggi-tingginya atas punya titah kebahagiaan Tuan Patik yang ingin menyempurnakan hasrat Paduka anak anda kebahagiaan Tuan Patik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin untuk meminang Dayang Anisha Rosna binti Adam. Di bulan tadi ada dapat kita saksikan ya sedikit sorotan kita mengimbau kembali momen-momen terindah yang berlaku pada ketika Majlis Isyarat Bersuruh Pengantin Diraja dan Nur Hayatul kita sudah pun mendapat isyarat untuk kita ini menyerahkan kepada rakan jeruulas kita dan sebentar saja lagi kita akan bersama beliau dan kita akan singkap sedikit sebenarnya sekitar suasana di Balai Pesan Taman Istana Nurul Iman dan juga kita pasti apa yang kita dapat lihat nanti sudah pasti akan kemeriahan yang akan berlangsung di Balai Pesan Taman Istana Nurul Iman. Dan juga sebentar tadi seperti yang kita saksikan ya, sorotan mengenai dengan Majlis Isyadat Bersuruh Pengantin Diraja. Dapat kita saksikan sebenarnya antara alat-alat kebesaran diraja yang turut dibawa pada majlis tersebut yang pastinya ia memberi gambaran betapa indahnya khazanah warisan negara Brunei Darussalam itu. Itulah sebenarnya ya antara kegemilangan tradisi yang diwarisi sejak zaman berzaman yang telah pun dimuatkan sementara dalam sorotan berkenaan. Dan pada saat ini Ketani sudah menerima isyarat untuk bersama rakan setugas Ketani. Ya, kita akan bersama dengan rakan juruulas untuk membawakan ulasan langsung mengenai dengan Majlis Pesan Taman Diraja. Kita akan bersama dengan Muhammad Naqiuddin Haji Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah dan rahmatnya jua. Kita bersama untuk membawakan siaran langsung Majlis Persantapan Diraja, Sempena Isytiharat Perkahwinan Diraja, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kemauh Duli Yang Maha Mulia,
Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Untuk hari ini, hari Isnin malam Selasa 4 Rejab 1445 Hijriah bersamaan 15 Januari 2024 Masihi. Secara langsung kami bawakan dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Dan pastinya pada malam ini adalah merupakan Majlis Persantapan Diraja yang diadakan bagi meraikan mempelai pengantin diraja yang mana istiadat bersanding diraja telah selamat disempurnakan mengikut adat istiadat diraja Brunei yang dilangsungkan di hadapan ribuan tetamu negara, pembesar-pembesar negara, para jemputan khas yang berada di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman kelmarin yang pastinya mengorak istiadat melakar sejarah. Untuk hari ini kami bawakan secara langsung dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Alhamdulillah, memang jodoh dan pertemuan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala serta berdasarkan kekuatan cinta membuat kedua-dua mempelai diraja telah dipertemukan jodoh pada majlis istiadat pernikahan diraja yang telah dilangsungkan di Masjid Omar Ali Saifuddin pada 11 Januari lepas. Dan yang dapat kita saksikan ini, majlis persantapan diraja ini turut akan diserikan dengan persembahan muzik kebudayaan yang pastinya mewarnai keindahan dan menyerikan lagi majlis yang berlangsung ini sempena istiadat perkahwinan diraja. Kita dapat saksikan cucunda-cucunda kebahaduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sudah berada di Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Dan pastinya sudah pun berada di tempat yang dikhaskan bagi memeriahkan lagi majlis persantapan diraja ini ialah para jemputan yang lainnya. Ini termasuk juga menteri-menteri kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pengiran-pengiran peranakan, pihin-pihin menteri, menteri-menteri hulu balang dan menteri-menteri pedalaman, duta-duta, peseroja-peseroja tinggi, setiausaha, setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan yang sudah pun hadir lebih awal bagi bersama untuk meraikan mempelai diraja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kemah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam yang dilangsungkan dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Alhamdulillah, bagi istiadat perkahwinan diraja yang telah pun diadakan bermula dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari lepas, diikuti dengan majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga pada 8 hari bulan Januari. Seterusnya pada 9 Januari pula, majlis istiadat menghantar tanda diraja dan pertunangan diraja. Juga majlis istiadat menerima tanda diraja dan pertunangan diraja. Istiadat berbedak pengantin diraja pula telah diadakan pada 10 Januari. Majlis istiadat akad nikah diraja pada 11 Januari. Kemarin telah pun kita saksikan majlis istiadat bersanding pengantin diraja dan seterusnya pengantin diraja diarak di sekeliling bandar Serbagawan. Dan pada malam ini adalah merupakan majlis persantapan diraja.
dari majlis istiadat yang telah pun kita saksikan bermula 7 Januari lepas, yang terus memperlihatkan warisan adat, budaya serta seninya yang merupakan lambang identiti bangsa negara Brunei Darussalam. Bercakap tentang identiti bangsa ini, setiap individu mempunyai identiti sendiri yang membezakan dirinya daripada individu-individu lain dalam masyarakatnya. Dan tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya inilah yang harus kita kekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional yang mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara ini. Hal ini termasuklah seperti pakaian, makanan, adat resam, seni dan sebagainya. Dan kita sentuh tentang pakaian, kita dapat saksikan sendiri para jemputan yang mengenakan pakaian sepengadak putih. Seterusnya ini dapat kita saksikan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berserta kerabat diraja yang lain. Keberangkatan kerabat diraja yang sudah mula memasuki Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Kita saksikan juga berangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Polkia bersama dengan tetamu khas Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Al-Hajj Ibni Sultan Ibrahim. Dan juga para jemputan bersama-sama mengalu-alukan keberangkatan kerabat diraja yang berlangsung pada malam ini. Dan pastinya dalam masa yang sama juga, rakyat dan penduduk yang bernaung di negara Brunei Darussalam yang kaya dengan adat istiadat dan budaya yang berlandaskan Melayu Islam Raja, pastinya kita mendoakan dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Semoga kedua mempelai diraja, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kemah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'azzaddin Wad Daulah dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam dilimpahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebahagiaan hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Mana rusi adat istiadat yang telah pun dipamerkan di sepanjang istiadat perkahwinan di Raja ini? Sementara tadi telah pun kita saksikan berkenan berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawi. Dan ada kita masih setuh tentang budaya, amalan budaya tradisional kita inilah melambangkan sifat majmuk kita. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haji Faizah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jaifri Bolkiah. Berkenan berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Hafizah Sororol Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Berkenan berangkat pada malam ini Paduka Adinda Kebahagiaan Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Masna. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haji Amal Umi Kalsum Al-Islam. Baik, inilah yang dapat kita bawakan dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman bagi Majlis Persantapan Diraja sempena istiadat perkahwinan diraja. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi pekerti, keluhuran dan keunikan masyarakat negara Brunei Darussalam. Justru
adat istiadat keperunaian yang dimiliki dan diamalkan sekarang ini adalah sebahagian peninggalan daripada nenek moyang kita yang sememangnya menjadi satu khazanah dan pusaka bangsa Brunei. Yang dapat kita gambarkan yang berada di dalam Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Dan insyaAllah majlis persantapan diraja ini akan dimulakan sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Alhamdulillah, adat istiadat keperunaian sememangnya sudah sebati dengan jati diri dan corak kehidupan masyarakat di bumi Darussalam yang bertuah ini. Dan dengan erti kata lain, kewujudannya yang sudah berlangsung sekian lama memberikan satu legasi kepada masyarakat di negara ini sebagai pewaris khazanah bangsa yang unggul. Inilah yang dapat kita saksikan mempelai diraja yang diraikan. Sama cantik, sama padan berjalan seiringan dengan dihiasi busana yang cantik lagi menawan. Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salehah binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam beserta kerabat diraja. Baru saja diumumkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salehah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Raja Isteri didahului dengan gantin diraja yang jelas terpancar kegembiraan dan keceriaan sambil tersenyum mesra kepada tetamu yang hadir. Jelas sekali dengan memberi seri, menambah seri kepada mempelai diraja, kekal menjadi ristaan kepada tetamu yang hadir pada malam ini. Juga sebahagian daripada tetamu-tetamu khas yang hadir pada malam ini. Kita saksikan mempelai diraja bergerak menuju ke tempat yang dikhaskan.
Itulah inilah gambaran yang berlangsung dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman bagi bersama-sama meraikan kedua mempelai yang telah dipertemukan jodoh dalam majlis istiadat perkahwinan diraja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Suri Penyiaran Muda Abdul Matin Ibni Kemah Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'azzaddin Wad Daulah dengan Yang Amat Mulia Penyiaran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam. Pastinya dengan seperti yang kita lihat tetamu-tetamu khas yang juga sudah pun berada di tempat yang dikhaskan, ini pastinya akan memberikan suasana yang lebih bermakna lagi sebagai tinta emas dalam lipatan sejarah di negara ini telah mengeratkan lagi silaturahim antara institusi Raja-Raja Melayu dalam satu suasana majlis beradat istiadat yang penuh dengan keunikan budaya dan mesra sekaligus menjadi kenangan manis sebagai ristaan kepada generasi yang akan datang. Dapat kita saksikan berkenan berangkat pada malam ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan berkenan berangkat ke Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Berkenan berangkat His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, King of the Kingdom of Bhutan dan Her Majesty Queen Jetsun Perma, Queen of the Kingdom of Bhutan. Alhamdulillah, inilah yang berlangsung pada ketika ini. Oleh Yang Berhormat Pen Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma arzuqna min rizqikal halal at-tayyibil mubarak ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك اللهم اجعل لنا إلهي طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان اللهم يا حليم يا كريم مهن supaya dikurniakan majelis persantapan diraja ini
penuh dengan keberkatan yang turun daripada langit dan terpancar keluar daripada bumi. Mohon dikurniakan juga, ya Allah, rezeki yang halal dan luas lagi diberkati. Rezeki mata benda, rezeki makanan dan minuman, rezeki sihat tubuh badan, rezeki panjang umur dalam ketaatan kepada Tuhan kami, rezeki ketenangan dan kegembiraan pada hati sanubari, dan rezeki iman serta takwa yang mantap terhadap Tuhan kami. Allahumma, mohon ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat bagi Raja kami, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Muizzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam serta ahli kerabat sekalian, khasnya pengantin diraja yang diraikan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Muizzuddin Wad-Daulah dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rusnah binti Adam serta sekalian yang hadir, semoga sama-sama berkongsi rahmat dan inayah Allah serta pemeliharaannya. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran ghaira makfi. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله. Bacaan doa selamat sebentar tadi telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat PN Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kami bawakan secara langsung dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman untuk hari ini, hari Isnin malam Selasa 4 Rejab 1445 Hijriah bersamaan 15 Januari 2024 Masihi. Majlis Persantapan Diraja, sempena Istiadat Perkahwinan Diraja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Muizzuddin Wad-Daulah dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Ini yang dapat kita saksikan, majlis persantapan diraja ini diserikan lagi dengan persembahan muzik kebudayaan yang mewarnai keindahan dan menyerikan lagi majlis yang berlangsung ini sempena istiadat perkahwinan diraja.
Dan seperti yang dapat kita lihat, orkestra ini merangkumi pemuzik-pemuzik terlatih daripada pasukan pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pasukan pancaragam Tentera Laut Diraja Brunei, pasukan pancaragam Polis Diraja Brunei, Kementerian Kebudayaan dan Sukan dan Orkestra Radio Televisyen Brunei.
Ya, alhamdulillah ya Mazdi, sebentar tadi kita telah sama-sama mengikuti suasana majlis persantapan diraja dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman Bandar Bergawan, dan dapat kita saksikan ya sebentar tadi adanya persembahan orkestra. Nanti insyaAllah kita ini akan kembali lagi untuk menyaksikannya dan juga akan mengetahui ulasannya bersama rakan tugas kita Nakyudin ya. Ya, dan kita dapat saksikan juga sekitar suasana di Balai Persantapan Istana Nurul Iman yang pastinya dapat kita saksikan para jemputan telah pun hadir. Dan antara para tetamu yang dijemput adalah tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita percaya dengan adanya undangan tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini, pastinya ia akan memberikan suasana yang lebih bermakna, khususnya bagi Majlis Persantapan Diraja. Dan juga secara kita lihat adalah kita melihat pada istiadat perkahwinan diraja ini juga sebetulnya. Dan kita mengharapkan juga ya dengan undangan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Darussalam ini menjemput tetamu-tetamu khas baginda dapat lagi mengeratkan ikatan silaturahim dan juga dapat lagi mengeratkan ikatan antara negara-negara, khususnya bukan saja negara-negara ASEAN malah juga negara-negara di seluruh dunia. Khususnya yang kita dapat saksikan adalah tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ya, tepat sekali, dan ini merupakan satu momen yang sangat terindah ya. Dan juga setiap acara istiadat perkahwinan diraja berlangsung pastinya dinantikan oleh penduduk dan juga masyarakat dan juga rakyat di negara Brunei Darussalam. Dan selama ini kita ini menantikan persandingan istiadat perkahwinan diraja dan juga perakan perkahwinan diraja yang diadakan pada hari Ahad yang lepas dan itu kemarin ya. Dan juga hari ini kita ini dapat menyaksikan majlis persantapan diraja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzat Din Abdullah bersama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam. Ya, dan kita juga melihatnya Atul yang mana sejak pemaklumannya mengenai dengan istiadat perkahwinan diraja secara khususnya adalah pada 7 Oktober 2023 yang lalu, kita percaya sebenarnya rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini memang amat menanti-nantikan kan istiadat perkahwinan diraja yang alhamdulillah akhirnya terlaksana juga pada 7 Januari 2024 yang lalu dengan dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh pengantin diraja. Dan juga kalau kita imbas kembali ya pada tahun lalu di penghujung bulan Disember 2023 bagi memeriahkan lagi istiadat perkahwinan diraja ini, kita dapat saksikan yang mana gerbang-gerbang sudah pun mulai dipasang di sekitar ibu kota yang memaparkan wajah mempelai pengantin diraja. Yang mana ini menyerikan lagi suasana di ibu kota. Dan alhamdulillah juga kalau di waktu malam memang gerbang-gerbang ini akan bergemerlapan dengan lampu-lampu neon. Dan itu juga sebenarnya salah satu cara untuk kita ni sama-sama menantikan istiadat perkahwinan diraja. Dan alhamdulillah hari ini merupakan acara yang ketujuh telah pun berlangsung ya sebetulnya. Dan juga adanya latihan-latihan yang juga diadakan. Dan selain daripada itu juga penglibatan para pelajar kita, khususnya yang melibatkan diri untuk sama-sama menyaksikan majlis perakan pengantin diraja. Mereka sangat-sangat teruja. Dan juga banyak momen-momen yang dapat kita saksikan. Dan selain daripada kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka terpancar, daripada awal pagi lagi mereka sudah bersedia ya untuk menantikan mempelai diraja untuk diarah di sekitar Bandara Seri Begawan. Dan juga kadang-kadang lucu juga bila kita ni melihat geligat anak-anak ketani yang menantikan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan juga Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha ini, kerana itu merupakan pertama kali khususnya para pelajar dan juga yang melibatkan diri untuk sama-sama. Dan kalau kita lihat juga momen-momen yang dapat dirakamkan melalui media sosial, melalui IG dan sebagainya, ada di antaranya yang merakamkan kegembiraan dan juga
video-video yang mereka muatkan sangat-sangat menjadikan satu sentuhan semangat bagi masyarakat di negara ini. Ya, kita percaya sebenarnya istana adat Parakan Pengantin diraja ini memang jarang sekali untuk kita ini sama-sama melihatnya, ya. Dan kalau kita imbas kembali, istana adat Parakan ini pernah berlangsung pada tahun 2017 yang pada ketika itu istana adat Parakan adalah bersempena dengan Jubli Emas 50 Pemerintahan Kebawahan Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan setelah beberapa tahun, tahun 2024 dia adakan lagi istiadat Parakan. Namun pada kali ini bersempena dengan istiadat perkahwinan diraja di antara Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna. Dan kita dapat saksikan melalui kaca TV kemarin sahaja dapat melihat akan riang tawa para peserta yang ikut berbaris di bahu-bahu jalan. Kalau kita melihat, mereka melambai-lambaikan tangan. Betul. Ada juga yang mempunyai prop balon. Itu adalah antara salah satu inisiatif sebenarnya bagi memeriahkan lagi istiadat Parakan Pengantin Diraja yang baru saja berlangsung kemarin. Alhamdulillah. Dan sedikit masa saya lagi, kami akan kembali bersama rakan tugas kita untuk sama-sama menyaksikan lagi suasana Majlis Persantapan Diraja dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan. Kau tadi kan, katanya sempat mengimbas kembali antara majlis yang mula-mula berlangsung, iaitu istiadat bersuruh diraja, ya, dan juga selepas itu barulah diikuti majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga. Selepas itu barulah acara-acara seterusnya. Jadi itulah, ya, mengikut urutannya yang tersendiri dan sudah pun disediakan lebih awal lagi. Dan juga dengan adanya keunikan-keunikan dan juga warisannya, khazanahnya yang dapat ketani saksikan. Dan memang ada di dalam pembelajaran ketani, khususnya di sekolah. Tapi tidak sama sebenarnya bila ketani melihat sendiri, terutama sekali para pelajar kita. Jadi bagaimana kalau ketani ikuti kembali bersama rakan tugas kita Nakyudin untuk ulasan langsung dan juga suasana di sana? Thank you.
Alhamdulillah, Wada, dapat kita dengarkan bersama irama yang begitu indah sekali dari Balai Pesan Tapan Istana Nurul Iman. Dan Alhamdulillah, yang mana majlis persatapan diraja ini turut diserikan dengan lagu-lagu yang didendangkan oleh kumpulan orkestra. Mm-hmm. Dan juga Mazdi, kalau kita imbas kembali antara istiadat perkahwinan diraja ini, iaitu majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga yang berlangsung pada hari Isnin 26 hari bulan Jumada Akhir 1445 Hijriah bersamaan 8 hari bulan Januari 2024 di Lapau dan Istana Nurul Iman Bandara Seri Begawan. Ya, dan majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga ini juga menampilkan alat-alat kebesaran diraja dengan nakara dititir bersama gualan gendang labik, tiupan serunai, gong dan canang. Ini mencerminkan lagi keunikan adat tradisi diraja Brunei. Kita saksikan keunikan tradisi itu dalam sorotan majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga. Majlis adat istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi istiadat perkahwinan diraja Paduka Adinda Budi Yang Teramat Muda Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Natin Amy ke bawah Budi Yang Maha Muda Paduka Seri Bini Sultan Haji Hasnan Bukiah Muzadim Wadallah dan Yang Mulia Dayang Anissa Rasnah Binti Adam telah siap sedia. Saya pihin menyembahkan hadapan majlis paduka yanda bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi perkahwinan diraja di antara paduka Adinda Pengarah Muda Abdul Matin dengan dayang Anisha Rosnah telah selamat sempurna dilaksanakan. Tadi ada dapat kita saksikan bersama sedikit sorotan majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga yang telah pun diadakan pada 8 Januari yang lalu di Lapau Ibu Negara. Dan seperti kelazimannya, majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga ini ya sebaik saja nakara dititir dalam majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga tersebut, maka alat-alat piasan diraja mula dipasang di balai-balai pemajangan Istana Nurul Iman. Ya. Baik, kita ini akan kembali lagi untuk sama-sama menyaksikan suasana majlis persantapan diraja dari Balai Persantapan Istana Nurul Iman Bandara Seri Begawan. Thank you.
malu ya. Ya, demikian tadi ya, Majdi dapat kita ni saksikan persembahan orkestra dengan lagu-lagu yang rasanya damai saja kita ni undangan. Dan juga apa yang kita ni ketahui antara gabungan band yang terlibat sama untuk sama-sama menjayakan ialah daripada Orkestra Radio Television Brunei dan juga daripada pasukan penceragam pasukan polis Raja Brunei, angkatan bersenjata di Raja Brunei, daripada Kementerian Kebudayaan Amdal dan Sukan dan juga daripada Jerudong International School dan juga dari
daripada Stella School. Jadi itulah antara para penceragam yang telah pun ikut sama-sama untuk membawakan lagu-lagu yang kita didengarkan, yang didendangkan dan sebagainya bagi Majlis Setiap Perkahwinan Diraja, Majlis Persantapan Diraja pada malam ini. Ya, dan kita percaya juga dengan gabungan orkestra ini pastinya lagi memeriahkan lagi suasana Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Dan juga kita percaya latihan telah pun dilakukan lebih awal bagi mensinkronaskan ataupun kita ni supaya lagu-lagu yang dibawa itu dapat dibawa dengan nada ataupun dengan nota-nota yang tepat. Dan juga kita sebenarnya jika kita mendengar daripada dendangan muzik yang didendangkan oleh kepulauan orkestra sebentar tadi, memang ia merupakan lagu-lagu yang memang kita ni pernah dengar dan juga ia memang membawa erti lirik. Kalau kita ni ketahui lagu tersebut, kita ni ketahui liriknya, kita ni akan tahu ia memang membawa makna mengenai dengan percintaan dan juga mengenai dengan kasih sayang. Dan sebenarnya difahamkan lebih daripada 20 buah lagu ataupun muzik yang akan didendangkan oleh kumpulan orkestra ini bagi memeriahkan lagi Balai Persantapan Istana Nurul Iman. Tepat sekali. Alhamdulillah. Bagi audio penonton yang bersama ketika ini menyaksikan secara langsung istiadat perkahwinan diraja, iaitu Majlis Persantapan Diraja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengiran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wa'dallah bersama Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna Miti Adam. Dan juga kalau tadi melihat, ya, kalau tadi sudah pun kita mengikuti antara sorotan-sorotan istiadat bersuruh diraja dan juga membuka gendang diraja jaga-jaga ya makan saya. Dan juga seperti lazimnya sejak turun-temurun Majlis Istiadat Bersuruh Diraja berlangsung dengan penuh adat istiadat yang melambangkan keunikan dan juga keindahan yang penuh gilang gemilang dengan adat-adat istiadat yang lainnya. Dan juga selain daripada itu, di sebalik pengaruh teknologi terhadap budaya, tetapi warisan adat istiadat kita ini, khususnya Melayu Islam Raja, tetap terpelihara dan tidak terancam kedudukannya dalam dunia Melayu kerana melalui nilai-nilai murni dalam budaya adat istiadat tradisi kita inilah yang akan menunjukkan kepada dunia tentang adat kita yang begitu berharga dan juga bermakna. Ya, tepat sekali. Meskipun pada masa ini era semakin moden dengan kecanggihan teknologi, namun adat istiadat bagi negara Brunei Darussalam, alhamdulillah tidak diganggu ataupun alhamdulillah tidak kita ini terpengaruh dengan adat budaya orang luar. Dan alhamdulillah kita dapat pertahankan dengan baik adat istiadat ini. Dan inilah sebenarnya usaha kita bersama. Bukan sahaja kita hanya mengharapkan kepada mereka generasi lama, malahan juga generasi-generasi baru masa kini perlu mengambil tahu, perlu mengambil endah dan perlu cakna sebetulnya akan adat istiadat ini. Jadi apa yang kita harapkan adalah dengan walaupun ada kemajuan dari segi teknologi, mudah-mudahan ia akan dapat lagi memudahkan generasi-generasi baru ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai dengan adat istiadat diraja. Tetap tepat sekali, Mazdi. Kerana yang uniknya juga di sini serta menariknya, inilah masanya untuk kita ni sebenarnya melihat seperti yang kita ni lihat ya semasa majlis perkahwinan diraja, peradakan pengantin diraja. Jadi alat-alat kebesaran diraja dan juga perhiasan diraja yang bukan selalu kita ni lihat di majlis istiadat yang lainnya. Jadi bagi generasi yang baru, ini sebenarnya peluang keemasan untuk menyaksikan lebih jelas. Jadi bagaimana sebenarnya majlis istiadat dilaksanakan dengan penuh, teratur dan juga rapi. Dan juga penuh dengan kesopanan, tata tertib yang pastinya ia akan menjadi risaan daripada generasi ke generasi. Tepat sekali. Dan juga memang alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi ini dan juga kita boleh dapatkan sumber-sumber seperti contoh saja mengenai dengan alat-alat kebesaran diraja. Anda boleh mencarinya ataupun anda boleh mendapatkan info yang sahih menerusi Jabatan Adat Istiadat Negara. Dan juga kemarin sahaja memang ada saya mewawancara narasumber dari Pusat Sejarah Brunei. Ada juga mengongsikan yang mana boleh mendapatkan info mengenai dengan adat istiadat diraja ini dengan hanya mengunjungi ke Pusat Sejarah Brunei. Dan ada penonton, kita sudah pun mendapat isyarat untuk kita kembali ke istana, Istana Nurul Iman, untuk kita ini menyaksikan antara muzik ataupun lagu yang didendangkan menerusi acara Majlis Persantapan Diraja.